Mimi mak, jajanan pasar Mimi ya? Enggak ngambil Mimi. Mimi mau yang manis dulu apa mau gudeg dulu? Gudeg dulu ya? Hah? Enggak itu kak, gudeg sebelah sini. Mimi mau apa lagi? Mimi mau apa lagi? Enggak itu gudeg. Ya udah Mimi yang manis-manis ambil dulu, nanti ambil gudeg ya. Ya simpen di meja dulu ya. Ini ada bakar ini juga. Ada cake juga. Mimi, Mimi, nggak sakit tuh behel lah, engkau nyandak doinya. Awas anak ludung, simpan dulu di meja, engkau iya, engkau nyandak gudeg nanya. Mimi, Mimi, piringnya yang gede nih. Gudeg mana? Ya ini, semuanya. Semuanya terserah Mimi mau pilih yang mana. Ada ini nangka tuh. Gudeg lagi ya? Iya. Nih, Mimi, ada ayam, ada telur, tinggal pilih Mimi ya. Tuh tahu tempe Mimi. Nih, tahu tempe ada, tinggal pilih Mimi. Ma apa Uma? Buat Mama. Mama mana? Oh di pojok jadinya kita duduk. Nah itu pare Mi. Nah tahu tempe. Ini pakai nasinya nasi apa? Ada nasi merah aja Mi. Merah, nasi merah baik. Itu nasi merah sudah sana Mi. Kan ini gak habis. Udah. Itu daging ini nasi merah sebelah sana Mi. Nah, iya nasi merah iya. Ini nasi merah ya. Bagus Mimi, Mimi. Ini nasi merah ini. Kalau pilih doi. Enggak apa-apa di situ aja barengin. Ya iya barengin Mimi. Nah, itu dikit lagi. Dah. Udah segitu dulu Mi, nanti tinggal nambah lagi. Hai Uma, lagi sarapan nih Mama Mimi tuh. Masya Allah, Mimi udah makan gudeg ya Mi ya. Masya Allah, ini ada, ini jajanan pasar ini. Uma makannya apa? Ini nasi putih sama pepes ikan. Pepes sama ikan. Tongseng daging. Mama apa ini? Daging juga. Tuh kayak gini guys. Lagi di Royal Malioboro Yogyakarta. Rame lumayan. Pilihan pilihan makanannya banyak ya. Ada mie yang ada mie ya? Ada. Nasi merah. Nasi merah. Itu ada bubur ayam? Ada mie enggak? Enggak ngelihat. Enggak ya. Mungkin besok. Bubur ayam mau? Oke guys, kami lagi di Royal Malioboro Hotel, lagi breakfast, lagi makan pagi. Lihat makanannya, Masya Allah, banyak pilihan. Ada bubur ayam, ada gudeg, ada macam-macam masakan, ada nasi goreng, bumbu goreng, komplit. Ada masakan apa? Masakan apa? Jajanan apa? Jajanan pasar juga. Nah kita mau review ini sedikit.
Tapi ada minuman sama nasi gorengnya. Nasi kuning dan nasi merah. Ya, gudegnya kayak asam juga ya. Ini gudegnya kayak asam ya. Ini gak usah dimakan. Kalau nasi merah, ini gudegnya ini kurang ini ya, kayak asam gitu. Ada daun singkong juga. Bisa enak enak. Tapi yang bubur ayam. Makanan ini juga masih enggak rasanya biasa aja mah ya. Kurang wow, rasanya biasa aja ya. Rasanya biasa aja. Enggak. Kurang gimana ya? Pokoknya nilainya 7 lah. Oke deh. Mama nilainya berapa? 7. Mimi. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Makanannya. Nilainya 100 lah, ada ayam gudeg, ada gudegnya, ada. Enggak, nilainya 1 sampai 10 berapa? 10 berarti. 1 sampai 10 nilainya 1. 10. Mimi nilainya berapa antara 1 sampai 10 pilih? Paling tinggi 10. Ya udahlah 20 lah. Ya udah terserah Mimi. Rasanya. Kalau aku ya enak kok, 8 lah. Kami turun. Ini jam 4 ya? Sebentar lagi. Ya, ininya mana kartunya? Oh ya ini. Ini udah selesai breakfast dengan sedikit kecewa masakan kurang mantep. Ini yang mana aku nih? Oh. Ini ya. Oke, tuh lihat. Selamat pagi, assalamualaikum. Awas. Iya. Ini. Pelan-pelan Mi. Iya. Mimi. Muat dong Mimi. Kan di depan saya satu. Iya tuh. Sama kayak kemarin, cuma ini agak panjang. Iya. Si Pak ya. Iya, monggo Bapak, hati-hati. Iya, makasih. Tuh, udah siap jalan-jalan? Siap. Siap, alhamdulillah. Pak, keda ini ya, Pak, ke Kalimantan. Jam dekat Makassar. Ini makan dulu entar dulu tuh. Jam mudahan jalan. Malamnya gak makan, jadi siang gue bok-bok makan. Kalau habis pisang udah gak makan, bakso tidur. Ini mau baru ya? Iya. Bagus, gedungnya kayak bangunan di Eropa. Ini kalau turun kan susah ya. Oh, bisa dibawa biar ngeliat langsung di situ. Oh, mobilnya bisa bawa masuk katanya. Jadi bisa lihat di situ air terjunnya. Iki, Niki, nanti di situ bisa lihat air terjunnya. Coba tanya bisa nggak? Mi naik, biar bisa lihat air terjunnya. Iya. Bisa. Oh gitu. Makasih ya, Bu. Iya, enggak ngeliat toh. Sepi ya? Sayang, oke. Truk aja bisa katanya. Hah? Truk aja bisa. Oke, emang kita lagi di mana, Uma? Di Grojogan Watu
Purbo. Apa itu? Batu Purbo atau Batu Prabu atau? Iya, pokoknya itu apa? Air terjun. Air terjun yang bersilang-silang ya. Air terjun yang berundak-undak. Berundak-undak. Air terjun yang berundak-undak akhirnya ke sini juga ya. Tapi ini kita bukan alami ya. Bukan. Oh, ini bukan alami ya? Buatan. Emang kenapa dibikin waktu itu? Enggak, buat pengairan. Alasannya kenapa dibikin ini buatan, Pak? Untuk pengendalian lahar dingin. Oh, dulu. Untuk lahar dingin. Untuk lahar dingin. Oh. Oh, jadi baru-baru ini ya, udah lama. Oh, semenjak meletus itu ya? Sudah dari tahun 75 itu awalnya. Oh, tahun 75. Ada 7 tingkat itu grojogannya. Itu iya. Awalnya cuman mungkin cuman 1 atau 2. Oh, tahun gitu. 75. Oke, makasih. Sepi ya? Nah, sepi ya. Ya udah, enggak apa-apa toh. Saya yang pulang. Saya yang pagi tadi udah. Iya. Tuh, bisa mereka masuk kan? Tuh. Lepas banget sih sayang. Lepas banget, tapi truk aja bisa katanya. Truk bisa masuk. Truk bisa. Bawa material. Ini juga bisa. Mantul. Bagus. Mimi. Iya, sambil lihat di sini. Kuasa dulu ya. Iya dah. Lewat sini deh. Tolong pegangin. Ye, Uma lagi main ayun-ayunan ya. Seneng banget sama ayun-ayunan. View-nya itu tuh. View-nya ini lihat. Air terjun guys. Kita mau di mobil aja. Ini ada alam begini, enak bagus. Iya kan? Iya. Yeah. Allah. Ini sampai ada sungai. Sejauh ke sananya. Ini dari bawah. Ada 7 tingkatan.
Gimana Uma? Bagus? Bagus. Bagus ya. Foto. Coba lihat sini. Udah sini apa aja, sini aja Pak. Oke guys, itu dia perjalanan kami ke air terjun yang berbukit-bukit. Turunnya sih enak tapi nanjak, lihat. Nanjak, naiknya nanjak, pulangnya nanjak, woi. Woi. Lihat. Wow, bagus kan? Bagusnya Masya Allah. Main kapan naiknya, weh?